Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Samsiran Halim mengatakan, hasil pemeriksaan uji laboratorium terhadap WDZ 26 tahun pasien terduga terinfeksi virus corona dipastikan negatif. Dari hasil pemeriksaan swab pemeriksaan di Microsoft maupun sputum Dahak yang dikirim ke penelitian dan pengembangan Menteri Kesehatan Litbangkes RI oleh Pemprov Jambi, hasilnya negatif. Selain itu, Samsiran juga mengatakan sebenarnya masyarakat tak perlu khawatir karena di Indonesia belum ada warga yang terserang virus corona. Akan tetapi pihaknya, terkhusus RSUD Raden Matahir Jambi, tetap saja harus waspada. Ketika ditanya apakah dengan keluarnya hasil ini, WDZ bisa beraktivitas kembali seperti menjalani profesinya sebagai guru di sekolah swasta di kota Jambi, Samsiran menyebut itu tak ada masalah sebenarnya. Untuk diagnosa yang diterima dari pusat sendiri, Samsiran menyebut WDZ dinyatakan terkena batuk, pilek, dan ispa biasa. Sementara itu, Wakil Direktur Pelayanan RSUD Raden Matahir Jambi, Dr. Dwi Lestari menuturkan, WDZ yang sempat dirawat di ruang isolasi RSUD Raden Matahir Jambi diduga terinfeksi virus corona ini dilandasi dari hasil rekam jejaknya, pasien rujukan dari Rumah Sakit Siloam yang sempat dilarikan ke RSUD Raden Matahir Jambi mengalami batuk, pilek, dan demam, di mana yang bersangkutan mengaku pernah bepergian ke Wuhan, Cina. Setelah mengirimkan sampel Dahak pasien tersebut ke penelitian dan pengembangan Menkes RI, hasil yang telah diterima negatif. Pihaknya juga menghimbau agar masyarakat tidak lagi was-was terhadap wabah virus corona. Negatif. Sudah ada keluar resmi? Sudah, resmi. Yang kemarin dirawat di Raden Matahir itu kan negatif sudah, pasti. Yang buat Bapak pusing. Pernyataan dari pemerintah pusat sampai sekarang kan di Indonesia belum ada kasus corona. Ya, jadi kita tidak perlu khawatir berlebihan ya, kecuali kalau sudah kasus corona di Jambi ya, kalau di Indonesia tentu kita harus lebih hati-hati karena ini corona ini mungkin daya bunuhnya mungkin kurang, tapi daya nularnya yang kuat. Oh, ya. Karena nular orang ke orang Pak, karena bukan dari manusia ke orang lagi, dari bukan dari hewan ke orang lagi, yang kayak beberapa penyakit kayak flu burung kan masih dari hewan ke orang. Hewannya bisa dibasmi. Jadi ya hewannya bisa dibasmi sih nggak masalah itu Pak. Tapi kan tidak, kalau kita tidak kontak dengan hewan nggak masalah. Kalau ini kayaknya sih, makanya WHO menyatakan darurat secara global karena kayaknya sih nampak dari orang ke orang. Di Singapura terjadi misalnya orang yang tidak pernah ke Cina tapi ada kontak dengan itu bisa kena. Jadi demikian dari Jambi, Aldi Saputra melaporkan.